kapan kau merayakan kepada titik kepengadaran ya dengan itu tayangan dia dogi kata matnya merayak gas ke sarang kisah. Jadi orang jalan pelabuhan ya, jalan baru kanan. Nanti juga naik sana. Nah, jadi wisatawan biasa jalan dia nya, selain jalan utama, jalan raya biasa jalan dia. Oke, dibawakan lah ke mana-mana. Ke arah pelabuhan, belok ke kanannya. Sina ya di pantai timurnya, barunya pantai timur Pangandaran. Di dia mah wisatawan biasa nama berenang sih jarang, tapi biasa kalau main banana boat teh numpak cau ke tengah laut, kayak digulitikeun di laut. Mana mah seru di dia mah main banana boat. Cuman ayeuna moal main banana boat baraya cieun, teu bisa ngojay. Nah, di dia seueur tempat-tempat makan siput. Kalau Pak Baraya nutup siput, dia takkan dia. Di Payun Seur lah restoran-restoran siputnya Barayanya. Ayeuna urang milarian ATP, urang milarian motor listrik atau naon lah pokoknya mah urang kukulingan santai nya. Ya, santai kukulinganna tapi panas. Gaskeun Baraya. Main banana boat mah ramena rombongan. Lamun nyari rama mau rame. Ya teh manya banana boat nyaliranya. Mau rame. Beda rombongan minum 10 orang, 12 orang gitu karena rame. Nah,
itu anu itu di Pengker itu pintu masuk ke cagar alam. Pintu masuk di pantai timurnya. Ayo ge pintu masuk pantai barat cagar alam Pangandaran. Jadi menikmati suasana hutan lah, suasana hutan. Seur ieu na, seur paunana. Flora fauna. Seur lah dinya karena dinya kan tempat observasi. Jadi aya monyet, aya lutung, aya banteng, rusa dan lain sebagainya. Desa oge nanti kali itu ke Pasir Putih, ka guha-guha gitu kan. Bukan nama mantap baraya. Nah, di dia pintu masuk ke cagar alam pantai barat ya. Pintu masuknya paling itu. Pintu masuknya. Jadi lumayan rame karena terpusat di dia wisatawan deh. Baraya nih, kalau misalkan ke Pangandaran pada sewa sewa parahu kah dia? Kali dia lokasinya ya di mana ya? Pantai Barat tuh ya di pinggir itu. Yap, kurang aman kena lah helmnya, panas. Kadi hilat, tadi dia kurang nyewa heula. Mau mobilan, ATP, atau motor listrik, atau naon lah pokoknya mah. Di lokasinya di Pantai Baratnya, barayanya. Payunan toko iya, payunan toko pakaian. Tamang. Alhamdulillah. Ini di mana? Lokasi di mana? Lokasi? Ya? Iya, di tempatnya di mana ya? Lokasinya Pantai Barat depan Hotel Bumi Nusantara. Oh iya, di Pantai Barat, payunan Hotel Bumi Nusantara. Aja jadi di ayahnya. Kak Kang Miswanto. Siap. Aina bade nyewa ieu? Biasa bade ATP biasa, trikel biasa, listrik. Itu sepeda listrik biasa. Hayang ATP. Ya, ATP aya. Tapi teu biasa lah aina. Aya kan siap. Kadianya barayanya. Mantap dia mah. Berang naik ATP. Ya, supirna ya. Yuk. Gede terus ya petualangan kita di bari orang Pasundan. Ayeuna aya di Pangandaran. Urang ku kelilingan naik ATP baraya. Gaskeun. Nah, cobain dulu. Jadi telengkap lamun ka Pangandaran teh naik nu kieu. Ieu teh naon ATP namina teh kan? ATP ya. ATP yo. ATP bahasa Indonesia ATP. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha naikna ieu? Mana ya? Kontak ya. Starter yang di sini. Ini rem kanan kiri. Nah, ini
soal ini rinci. Sigana. Dulu diajar heula ya. Dulu diajar heula ya, aduh. Padahal kan sigana simpelnya, gampang gitu. Sigana mah gampang, tapi ternyata susah. Oke, naik bis ya. Ya gitu, kita kasih. Gampang-gampang susah ternyata. Padahal karena motor biasa, karena mobil biasa, tapi naik ke gear. Ada efeknya itu tiasaan, Pak. Kudu diajar heula baraya. Kudu diajar heula ya tinggal itu. Woi, mulai biasa ya teman-teman kali. Yang penting mah ngerem aja. Udah lah, sen. Doran yang penting. Doran yang penting. Siap, aman. Bismillah. Pantai Barat enak masuk ke kawasan pasar wisata ini. Pasar wisata di tengah Pangandaran. Ayo ya, kita menuju ke Pantai Timur. Gas ke lurus ke laut itu, mesti belok laut lah. Ayah mobil di Payun.